gedor ini atau umbul ini dibangun tahun 1966 tapi diresmikan tahun 1977. Jadi katongono permasalahan yang menyangkut orang banyak ya. Kang menyangkut masyarakat akeh kaya 65 bungen itu pasti dijogo. Tapi adung sampai kene diracun bisa benyangi mati kabeh. Sudah ada ya kan. Itu dulu yang buat kan Belanda. Bahkan ini rumah saya ini belakangnya itu dulu ada tempat pemandian di situ. Jadi buangannya gedor. Gedor ini atau umbul ini dibangun tahun 1966 tapi diresmikan tahun 1977. Jadi katongono permasalahan yang menyangkut orang banyak ya. Kang menyangkut masyarakat akeh kaya 65 bungen itu pasti dijogo. Tapi adung sampai kene diracun bisa benyangi mati kabeh. Pembangunane umbul iki gedor utawa gedor iki melibatno masyarakat sekitar, yaitu kerja rodi, kerja sing dibayar. Jadi akeh korban ning masyarakat ini. Setiap tahun bengen diselameti ono semacam tumpeng sesajen terus ngundang gandrung ning tiap tahun. Tapi beriringe kemajuan apa? Akeh masyarakat yang belajar ngaji mondok. Akhirnya hal-hal kaya gitu itu berkurang. Bahkan mungkin saya sing ono wis. Dadi ono mungkin kang percaya ndeles sesajen iji loro wong. Masyarakat wis rada agamis berarti. Yang ngumpul iki ono watu ning dhuwur danau iki yo. Was iki jari, jari wong tuwek kuwi ngene niku. Sing kene diamer. Jari wong Gombeng iku arane watu asu. Diamer kang amar kesambet kadung. Ih, gak berani kau. Informasi ini. Itu cerita legenda di masyarakat kan ya. Sampai saya gitu meyakini kan lari-lari sing ngono awan ini gulu kuning ini. Jadi tenget nyambeti dari wong musing ini nyambeti. Jemput temenan musing anjelas sesuni yo kadung dewekan yang ini lho gue yo awan-awan yo rata gidi. Sip. Soalnya logikanya kadung ini wis rotok kaya ikai. Jadi ini danau ini Pak ya sebenarnya. Iya. Tahun 226 pembuatannya terus peresmiannya kan 27. Heeh. Iki roto, opo kok sing dikapras? Karena memang ya iku mau dari tenget. Kadung jaman bengi niku ana demi. Ya kadung dulur-dulur mrene urung ngaran iki jare wong Gombeng watu asu. Hmm.
Belanda, ya kan? Itu dulu yang buat kan Belanda. Bahkan ini rumah saya ini belakangnya itu dulu ada tempat pemandian di situ. Jadi buangannya gedor. Dibuang di situ aja. Tandon gitu. Tandon gitu. Iya, untuk amu besar itu sekarang sudah hilang. Ya, terus dibuang di sini sudah hilang. Gitu. Karena airnya sekarang diserap ke Banyuwangi semua. Iya. Bahkan ketika saya buat SMK itu airnya kan bisa dikatakan sulit karena masuk di semua airnya dibuatkan. Setelah dibuatkan itu airnya jelas di SMA itu. Gitu. Ya sudah lama, boleh percaya boleh tidak, ya sama lah dengan cerita-cerita yang ada di daerah lain. Ya, yang itu nanti kalau digedor sini, gedor. Nanti ada 1 kilo atau 2 kilo gitu ya sini. Itu namanya sumber ulo. Nah, mudah-mudahan itu masih ada sumber ulo-nya. Karena sudah dikuras kan, diberi tandon-tandon ini tambahin lah. Kan. Masih ada saya, kemampis situ memang kalau sendirian ya nggak berani, walaupun siang hari. Dulu, nggak tahu sekarang. Sudah mitos-mitos itu sudah ya, hilang, Pak. Sudah mulai hilang. Termasuk gua pengantin itu ya dulu kan sekarang sudah mulai. Thank you.